Halo guys, selamat siang. Ketemu lagi ya dengan saya. Ini aku ada di salah satu tempat wisata yang ada di Bucon. Ini masuknya cuma 3.000-an ya guys ya. Kita lihat ini salah satu hanok ya, rumahnya orang Korea zaman dahulu itu gambarannya seperti ini. Itu rumahnya terbuat dari atap jerami. Jerami itu ya, padi ya, jeraminya padi. Nah, ini pintu gerbangnya masuknya seperti ini. Itu rumahnya di belakang seperti itu ya. Ini pintu masuk, ini sebelah kiri. Itu gambaran rumah dulu ya. Rumah hanok itu pintu masuknya itu tadi ya. Terus ini ada sapi. Sapi. Kalau memelihara sapi. Nah, ini untuk alat-alat rumah. Bukan alat rumah ya, ini alat untuk pertanian disimpan di sini. Seperti itu ada cangkul. Alat-alat pertanian, ada bajak itu juga ya itu. Ini ada kayak garu untuk menjemur itu ya, padi, jagung, alat-alat pertanian. Semuanya ada. Yuk kita lihat yang sebelah sana. Ini juga alat pertanian juga ini. Ini tempat tidurnya. Seperti ini. Sarang bang. Ini juga alat pertanian zaman dahulu. Lungki Guguang I. Itu rumah utamanya ya guys ya ini. Itu alat untuk memintal, memintal baju, pakaian. Ini ruang tamu kayaknya ini ya. Gambaran rumah zaman dahulu. Rumah hanok. Ini dapurnya, dapur zaman dahulu. Itu pakai kayu ya. Oh, itu belakang.
Oh, ini ya gambaran orang Korea yang zaman dahulu bikin jangtuk teh kayak denjang itu ya, bikin denjang sendiri di sekitar rumah. Ini pintu masuknya ya guys ya, sarang banget. Sekian ya guys, ini dari tempat wisata Bucheon, Somukwon Bucheon. Sekian guys.